Ini ialah segi empat sama. Kenapa? Sebab semua sisi adalah sama panjang. Tanda ini menunjukkan ianya bersudut tegak antara setiap sisi. Maka sisi bawah melintang lurus ke kiri dan kanan dan sisi tepi tegak ke atas dan ke bawah. Katakan panjang sisi bawah ini ialah 8 meter. Jangan lupa ini ialah segi empat sama. Jadi berapakah luas segi empat ini? Luas bermaksud jumlah ruang yang diambil oleh sesuatu bentuk atau kawasan. Jadi asasnya, luas diguna untuk mengukur ruang yang diambil oleh permukaan dua dimensi. Contoh permukaan dua dimensi, skrin komputer anda, muka depan kertas dan lain-lain. Contoh kegunaan luas, jika bilik anda berukuran 8 meter darab 8 meter, berapakah saiz karpet yang anda perlukan untuk menutup keseluruhan ruang bilik? Maka, berapakah luas segi empat sama ini? Mudah saja untuk mencari luas segi empat. Luas sama dengan tapak darab tinggi. Oleh kerana ini ialah segi empat sama, maka nilai tapak sama dengan tinggi. Kedua-duanya ialah 8 meter. 8 meter darab 8 meter sama dengan 64. Unit luas ialah meter persegi. Maka luas sama dengan 64 meter persegi. Anda mungkin tertanya-tanya, di manakah letaknya 64 meter persegi itu? Anda boleh dapatinya dengan cara berikut. Lukiskan satu segi empat sama yang besar. Segi empat ini sama dengan yang tadi. Sekarang saya bahagikan sama rata bermula dari tengahnya. Kemudian bahagikan lagi kepada empat. Bahagikan pula secara melintang. Kecilkan lagi dengan membahagi secara tegak. Dan melintang seperti ini. Pembahagian ini bertujuan untuk menjelaskan lagi ukuran tapak dan tinggi segi empat ini. Perhatikan, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama juga dengan sisi ini. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Jadi kita kirakan setiap meter persegi untuk mendapat jumlah 64 meter persegi. Unit meter persegi ialah ukuran dua dimensi, iaitu 1 meter bagi setiap sisi. Di sini 1 meter, di sini juga 1 meter. Jadi luas bagi petak kuning ini ialah 1 meter persegi. Bayangkan anda harus mengira ke semua petak ini. Setiap baris mengandungi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meter persegi. Jumlah lajur ialah 8. Maka 8 darab 8 sama dengan 64 meter persegi. Jika anda kira satu persatu petak, anda akan dapat jumlah 64 meter persegi. Bagaimana pula dengan perimeter segi empat ini? Perimeter ialah jarak yang mengelilingi segi empat ini. Contoh kegunaan perimeter. Jika anda letakkan pagar di satu kawasan, berapakah panjang pagar yang melingkungi seluruh kawasan itu? Maka tambahkan dua jarak ini dan juga dua jarak di sini. Anda sudah tahu berapa jarak tapaknya, iaitu 8 meter. Tingginya juga ialah 8 meter. Segi empat sama bermaksud jarak sisi di atas sama dengan sisi di bawah, iaitu 8 meter. Begitu juga dengan sisi sebelah kiri, jaraknya 8 meter. Tambahkan 8 meter sebanyak 4 kali, sama seperti 8 darab 4, iaitu 32 meter. Perhatikan, jumlah pagar atau jarak keliling kawasan adalah dalam unit meter, iaitu ukuran dalam satu dimensi. Ini kerana kita tidak mengukur ruang yang diambil. Sebaliknya, kita mengukur jarak di sekeliling kawasan. Seolah-olah kita bukakan pagar ini dan aturkannya secara memanjang. Jaraknya tetap sama, iaitu 32 meter. Sebab itulah unit perimeter ialah meter. Unit luas pula ialah meter persegi kerana luas ialah ukuran dua dimensi. Jika saya ada segi empat tepat, iaitu seperti ini, dengan tapaknya berukuran 7 cm,
dan tingginya 4 cm. Berapakah jumlah luas segi 4 tepat ini? Luas sama dengan 7 cm darab 4 cm. Anda boleh lukiskan 7 lajur dan 4 baris setiap petak bernilai 4 cm persegi jika anda kira kesemuanya jumlahnya ialah 7 darab 4 cm persegi. Maka 7 darab 4 cm persegi sama dengan 28 cm persegi. Bagaimana pula dengan perimeter? Perimeter sama dengan jarak tapak 7 cm tambah tinggi 4 cm tambah sisi atas iaitu sama dengan jarak tapak. Maka tambah lagi 7 cm dan tambah sisi kiri yang sama nilai dengan tinggi iaitu 4 cm juga. Jadi tambahkan dengan 4 cm. Berapakah jumlahnya? 7 tambah 4 sama dengan 11. 7 tambah 4 sama dengan 11 juga. Maka 11 tambah 11 sama dengan 22 cm. Jangan lupa unitnya bukan sentimeter persegi. Sekarang, mari kita gunakan contoh selain bentuk segi empat. Katakan saya ada bentuk segi tiga, tapaknya berukuran 7 cm. Iaitu di sini. Tingginya pula berukuran 4 cm. Berapakah jumlah luas segi tiga ini? Jika ini ialah segi empat, maka luas sama dengan 7 darab 4. Tetapi, itu ialah luas keseluruhan segi empat. Seperti ini. Bayangkan, jika segi tiga ini disambungkan. Perhatikan, ianya separuh dari segi empat. Jika anda terbalikkan segi tiga ini, bentuknya masih sama, cuma berbeza kedudukan. Saya ulang, nilai 7 darab 4 sama dengan luas seluruh segi 4. Sama seperti tadi. Kita cuma perlukan luas segi 3. Perhatikan sekali lagi. Segi 3 ini ialah separuh dari nilai segi 4. Maka luas segi tiga ialah tapak darab tinggi darab 1/2. Luas sama dengan 1/2 darab tapak darab tinggi. Masukkan nilai 1/2 darab 7 cm darab 4 cm. Kita sudah dapat jawapan 7 darab 4 sama dengan 28 cm. Maka nilai di sini juga ialah 28 cm. 28 cm darab 1/2 sama dengan 14 cm. Maka terbuktilah bahawa luas segi 3 ialah separuh dari luas segi 4. Pengiraan jarak sending ini agak mencabar. Maka pengiraan perimeter segi tiga juga sedikit mencabar. Pengiraan perimeter segi tiga lebih mudah jika anda mahir dengan teorem Pythagoras. Mari kita teruskan latihan pengiraan luas segi tiga. Katakan anda diberi segi tiga bersudut condong seperti ini. Tapak segi tiga ini berukuran 3 meter. Anggapkan jarak kedua-dua sending tidak diberi. Sebaliknya, jika dilukiskan satu garisan tegak ke bawah sehingga ke tapaknya, jaraknya dianggapkan sama dengan 4 meter. Maka berapakah jumlah luas segitiga ini? Kita boleh gunakan rumus yang sama.
Luas sama dengan 1 per 2 darab tapak darab tinggi. Luas sama dengan 1 per 2 darab tapak iaitu 3 dan darab tinggi iaitu 4. 3 darab 4 sama dengan 12. 12 darab 1 per 2 sama dengan 6. Unit luas ialah meter persegi. Katakan jika saya lukis satu segitiga seperti ini dengan tapak berukuran 3 meter dan sisi ini berukuran 4 meter, luasnya tidak boleh dikira terus menggunakan rumus tadi. Sebaliknya, anda perlu mencari sama ada sudut atau nilai satah di sebelah sini. Maka ianya agak rumit. Anda harus mencari nilai tinggi segitiga ini. Nilai satah ini bukanlah nilai tinggi segitiga. Ukuran tinggi itu yang anda perlu masukkan dalam rumus luas.